Tali terakhir Kongres Kebudayaan Peringkat Nasional diadakan pada tahun 1971, 46 tahun lalu. 2017, ia kembali diadakan dengan objektif baharu berasaskan kepada keperluan dan tuntutan budaya, warisan, falsafah serta adat kini. Akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebentar lagi. Laporan lanjut bersama Mazliha Hamzah langsung dari Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Ya, baik. Untuk pengetahuan anda di luar sana, Kongres ini bertujuan untuk membincangkan mengenai cara hidup masyarakat Melayu dan kita harapkan Melayu dapat menukar arus dan sikap terhadap budaya, jati diri, bahasa dan seni serta warisan yang mana pelbagai isu bakal dikupas dalam Kongres Budaya 2017 ini. Dan untuk makluman anda juga, Kongres ini peringkat nasional terakhir diadakan pada tahun 1971, 46 tahun yang lalu. Dan untuk bercakap tentang Kongres Budaya 2017 ini, bersama saya Encik Hismil Fazni Ahmad Faisal yang merupakan urus setia ataupun orang kuat Kongres Budaya 2017. Jadi Encik Hismil, ya, saya ingin bertanyalah beberapa soalan cepu mas ni. Jadi kalau ikutkan Kongres ini 46 tahun lalu telah diadakan. Jadi untuk 2017 lepas 46 tahun pada pandangan Encik Hismil, masih relevankah ia diadakan? Dia bila kita bertanyakan tentang relevan tu, bermaksudnya benda tu dah tidak lagi diamalkan. Sebenarnya kita masih lagi mengamalkan budaya masing-masing, mengikut kaum masing-masing. Tetapi penegasan itu tidak lagi diberikan keutamaan kerana barangkali mungkin disebabkan oleh pengaruh luar yang masuk menerusi komunikasi dan juga menerusi teknologi yang ada seperti telefon pintar dan lain-lain. Jadi dia sedikit sebanyak menghakis minat ataupun pengetahuan dan juga sentuhan umum tentang budaya dan juga warisan masing-masing. Jadi saya merasakan kalau mengikut dari segi relevan ataupun tidak, mungkin ia boleh terjawab apabila melihat sejauh mana masyarakat merubah ataupun menyedari tentang betapa mereka semakin terasing dengan budaya masing-masing melalui Kongres Budaya ini. Dia punya kesan dan juga resolusi yang kita akan bentangkan kelak. Jadi sebagai orang kuat program kan, jadi bagaimana pandangan peribadi Cik Esmi sendiri terhadap golongan muda kan, selepas Kongres ini dilancarkan kan, akan dimasukkan ke untuk transformasi negara 2050 kan. Jadi bagaimana daripada penarikan orang muda belia terhadap kembali pada adat, budaya dan warisan? Dia dalam sesuatu benda tu harus diingat, walaupun objek itu tidak bergerak ataupun manusia itu sendiri, setiap satunya mempunyai roh. Termasuk juga bila kita memperkatakan tentang falsafah, kita memperkatakan tentang visi dan juga matlamat dalam transformasi nasional 2050. Jadi Kongres Budaya ini merupakan satu bentuk tiupan ataupun satu bentuk semangat untuk menjadi tunjang kepada masa depan supaya masyarakat umumnya dan juga generasi muda amnya mempunyai suatu tulang belakang ataupun mempunyai suatu apa yang dikatakan sebagai akar kepada diri masing-masing. Sebab harus diingat, setiap satu daripada kita masih lagi mempunyai sentimen, masih lagi mempunyai kesedaran tentang budaya dan juga pengaruh masing-masing. Disebabkan oleh kurang pupuknya benda tu, jadi kita perlukan apa yang dikatakan sebagai Kongres ini menjadi satu pencetus ataupun satu penggerak di dalam memasukkan elemen roh yang saya sebut tadi dalam transformasi nasional 2050. Jadi secara keseluruhannya kita perlu kembali kepada akar umbi kan, kata warisan nenek moyang kita. Saya di sini di Universiti Kebangsaan Malaysia dan di dalam dewan sana telah terdapat hampir 3000 ya ahli budaya dan juga para pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Dan untuk pengetahuan anda di luar sana, Kongres Budaya 2017 ini sebentar lagi bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan saya rasa kiranya sampai di sini dulu untuk perkembangan di sini. Dan ingin saya nyatakan di sini, program ini juga nanti adalah sebagai persediaan bagi kaum Melayu untuk mengisi transformasi nasional 2050 ataupun TN50, tapi dalam masa yang sama kita tidak melupakan terhadap wawasan 2020. Dan untuk itu, sekian saja, kembali ke Studio 3 Angkasa Puri.